Yang kedua ialah materialisme. Apa maksud material? Material ni benda. Suatu yang wujud, suatu yang jelas, suatu yang boleh nampak, suatu yang pasti. Maksudnya immaterial, sesuatu yang tidak material, kita boleh pertikaikan kesahihan, kebenaran dan kewujudan dia. Dia adalah counter reverse daripada etisma tadi. Benda tu kita yakin, benda tu kita jelas, benda tu kita boleh percaya kalau betul-betul kita nampak. Contoh, mikrofon, ada ke tak ada? Ada, sebab duduk depan kita. Bekas tisu, ya, percaya ada, sebab kita nampak. Jam, percaya ada, sebab kita nampak. Tapi bila berbicara, ma wara'at tabi'ah, atau disebut alam ghaibiyah, yang menjadi kepercayaan dalam asas rukun iman yang enam kita. Allah tak nampak. Payahlah kami nak percaya ni. Biarlah kamu nak sembah Allah pun, nak semayang pada Allah pun, nak berimam pada Allah pun, tapi bagi kami payahlah kami nak percaya jenis tak nampak ni. Yang kamu duk sujud-sujud sembah tu kamu nampak ke tak? Nah, dia trik dah. Dia tackle dah. Lepas tu dia cucuklah jarum-jarum lain. Lepas tu malaikat. Tak pernah nampak malaikat. Rasa tak ada malaikat ni. Tak wujud pun malaikat ni. Pernah tengok tak bagaimana rupa malaikat? Kita nak jawab apa? Pernah ke tak pernah? Memang tak pernah lah. Lepas tu hang duk percaya siapa? Percaya benda yang tak pasti, percaya yang tak pernah tengok. Dongeng, khurafat yang dibawa oleh Muhammad dan Arab-Arab dia. Hari kiamat. Ni poin dia. Bila manusia menolak immaterial tadi, hanya percaya kepada material, otomatik mereka akan menolak tentang persoalan hari akhirat. Maksudnya hidup manusia bila berakhir dengan maut dan kematian, habis cerita. Duduk dalam kubur, hancur, gepuk, habis. Tak ada dah persoalan kubur, tak ada dah azab kubur, tak ada dah dibangkit kembali di mahsyar, tak ada dah persoalan hisab, tak ada dah soal buku kanan buku kiri, tak ada dah soal mizan, tak ada dah soal sirat, tak ada dah soal pengakhiran syurga dan neraka. Benda tu hanya perkhabaran daripada Muhammad yang belum boleh dipastikan kesahihan dia. Kebenaran dia tak pernah teruji. Dan setakat ni tak ada seorang pun yang pernah bangkit kembali daripada kubur masing-masing menceritakan kenikmatan dan azab yang mereka terima. Mereka bermain dengan isu dan fakta-fakta seperti ini. Dan bila jadi lagu tu, kalau kira mudahnya kehidupan manusia, kita hidup atas dunia ni kalau setakat mati hancur lebur, baik jadi baik ke baik jadi jahat? Baik jadi baik ke baik jadi jahat? Jadi baik pun mati hancur lebur, jahat pun mati hancur lebur, baik jadi jahat. Tapi bila kita jadi jahat, ada pekondem pula, ini adalah akhlak yang tak baik, ini adalah perangai yang tak senonoh. Tahu pula dia, ini baik, ini tak baik. Dan Allah tak mau terima, agama tak mau terima, panduan wahyu tak mau terima, hang timbang atas apa baik jahat tadi? Yang aku duk buat, yang hang kata jahat ni, timbang atas apa? Dan Quran tak mau pakai, kitab tak mau pakai, Allah tak mau pakai, Muhammad tak mau pakai, wahyu tak mau pakai, timbang atas apa? Timbang atas apa? Tak ada penimbang pun. Rasa-rasa je buat lagu ni baik, rasa-rasa buat lagu ni jahat. Kemudian hak rasa-rasa tu nak suruh semua orang percaya, dan hak rasa-rasa dia semua nak suruh orang terima. Mana boleh main pakai rasa-rasa? Hari ni kita pula jadi salah. Kita pula jadi umat yang diperbodohkan oleh Muhammad 1004 tahun lepas. Tahu pula dia menyesatkan kita dan membenarkan diri dia sendiri. Tapi apa faedahnya dia menyesat kita dan membenarkan dia? Bila dia fahami bahawa pengakhiran kita semua macam tu. Kalau dia memahami pengakhiran kita semua macam tu, apa beza orang sesat dengan orang betul?
Kalau dia kata kita sesat, biarlah sesat. Mati pun lagu tu. Dia kata dia betul. Mati pun lah. Lagu tu juga. Apa bedah jadi orang yang benar menyesatkan orang lain kalau mati lagu tu? Dia berbeza dengan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad menerusi panduan wahyu Allah perantaraan Jibril. Soal benar dan salah ada panduan. Soal betul dan sesat ada panduan. Sebab immaterial tadi yang kita terima, ada pembalasan bukan setakat hidup atas dunia. Kita buat baik, insya-Allah dibalas dengan baik oleh Allah. Kita buat sebaliknya, sebaliknya lah yang kita terima di sisi Allah. Itu cara adab. Dan kita tahu juga rahmat Allah lebih luas daripada segala-galanya. Itu bukan kerja kita. Kerja kita yang sebenar, apa yang Allah suruh perintah kita buat, apa yang Allah larang dan suruh tinggal, kita tinggal. Jadi material akan pi kepada tu. Dan hidup berteraskan material ni, manusia akan berlumba-lumba. Untuk cari kekayaan ke buat amal? Sebab amal ni tak nampak. Siapa nak? Bila berteraskan ni, oh, aku kerja dapat duit. Nampaklah duit. Aku kerja boleh beli kereta 3 biji. Nampak kereta. Aku kerja boleh beli rumah banglo 3 tingkat. Nampak rumah. Ni semayang, rukuk sujud boleh apa? Tok Imam. Tak boleh apa pun. Mananya? Tak ada apa pun. Dahlah semayang dah. Lepas tu kena minta pula, ya Allah, kayakanlah kami. Sihatkanlah kami. Tak kaya-kaya pun, tak sihat-sihat pun, demam lagu tu cari doktor juga. Ini trik. Ini ujian-ujian yang bakal kita terima untuk umpan akidah-akidah kita. Jadi kalau kita faham ini, kita akan jelas. Manusia hari ini sejalan dengan material atau manusia hari ini sejalan dengan immaterial. Tidak mustahil langsung bagi Allah kalau dia nak buat atas dasar upah atas ibadat-ibadat kita. Contoh, sekali semayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, gedung 100. Sekali. 5 waktu berapa ratus hari? 500. Kalau 500 bukan 3 sah. Agak-agak berapa sah? Lagu ni. 500 hari. Orang tanya, pasal apa laju naik atas masjid tu? Tak ada duit, tak ada duit. Maksudnya lepas mayang, boleh duit. Allah tak buat macam tu. Dia ajar kita untuk mempercayai keberuntungan di alam sana, keberuntungan di akhirat sana. Atas dunia inilah ujian. Ujian kebendaan, ujian material. Nak tahu kita sombong kedak di sini, bongkak kedak di sini, takbur kedak di sini, riak kedak di sini. Dengan apa yang dikurniakan oleh Allah tentang material-material tadi. Material tak pernah bersalah. Material juga adalah keperluan bagi manusia. Tetapi dia bukan advantage untuk kita. Hak advantage betul-betul ialah ibadat-ibadat dan amalan kita. Hak material tadi hanya keperluan untuk kelangsungan hidup kita. Ada kenderaan, senang nak pergi mai, senang nak buat kerja, senang nak balik kampung. Perlu ada. Rumah, nak tutup diri kita, nak tutup aurat kita, berlindung daripada cuaca panas, cuaca sejuk, hujan, keperluan bagi kita. Ada duit untuk membeli tu, membeli ni, makanan tu, minuman ni, keperluan tu, keperluan bagi kita. Tetapi semua benda tu kita tak akan bawa bertemu dengan Allah. Bahkan bukan bertemu dengan Allah, orang nak tanam kita pun tak bawa dah benda tu. Banglo 3 tingkat tanam sekali dengan kita, Tok Imam. Dah. Kereta 14 butir pun tak tanam sekali dengan kita. Bini 4 orang tanam sekali. Ada siapa ke? Dalam ramai-ramai ni biar ambo sorang lah ngabel ni. Kalau 3 lagi tak si ambo lah tanam sekali ambo. Ada ke tak bini kata begitu? Tak si dia nak tunggu hak lain pula lah ni.
Okey, itu material. Dan yang ketiga, Zionisme. Apa dia Zionisme? Zionisme ini adalah satu sistem. Ini adalah first track. Dia panggil perangkap-perangkap pertama ke arah menjerumus dan menjerakkan manusia masuk dalam sistem ini. Tapi hari ini ada manusia-manusia yang menyedari perangkap-perangkap ini. Ada manusia-manusia yang menyedari permainan-permainan dan percaturan ini. Dan ada yang sebaliknya menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raga mereka untuk diabdikan dan diperhambakan kepada golongan ini. Ada yang sanggup bekerja untuk golongan ini demi menjayakan falsafah Zionisme tadi. Akhir sekali, apa yang jadi? Setiap kali musuh-musuh Islam melaksanakan satu-satu agenda, satu-satu program, satu-satu konspirasi, biasanya akan berlangsung dengan cemerlang dan jayanya. Tetapi kadang-kadang terfikirkah kita, siapakah insan-insan dan individu-individu yang turut sama terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejayaan program-program, konspirasi-konspirasi ataupun agenda tadi? Mungkin ada sebahagiannya umat Islam sendiri dan penganut agama Islam itu sendiri. Kita tengok contoh apa yang berlaku beberapa hari ini, iaitu tentang pengumuman Presiden Amerika, US Donald Trump, tentang penguasaannya terhadap Baitul Maqdis. Dari satu sudut berkemungkinan mereka nak create satu benda, iaitu mereka nak tengok sejauh mana negara-negara ataupun wilayah-wilayah yang banyak ini akan terbahagi dan berpecah kepada tiga kelompok. Yang pertama, bila kita umum Baitul Maqdis ini milik Israel, kita nak tengok kumpulan mana, negara mana yang paling kuat menentang kita. Oh, senarai. Oh, ni kuat ni. Hak ni pun kuat juga ni. Hak ni pun rapi-rapi. Hak ni dah perlu pepandu pun duk tala kat kita dah ni. Hak ni ni dah tentera dia ada atok dah ni. Hak ni kereta kebai buat keluar dah. Hak ni paling kuat lawan kita. Dia ada yang kedua tu sederhana. Ada time dia lawan, ada time semangat dia berkobar-kobar, ada time dia anggap tu isu biasa. Dan ada negara-negara yang langsung tak ambil tahu pun, tak mau ambil tahu pun isu ni. Seolah-olah dia duduk macam kelompok mana? Kelompok yang pertama tadi. Hang nak berperang pun jangan ganggu aku. Hang nak hancur pun jangan ganggu kami. Hang nak tembak pun jangan terkesan dengan kami. Hang nak bom pun kami tak termasuk.